Assalamualaikum and welcome back to my channel. Hari ini saya nak kongsi resipi panjiri. Panjiri ini merupakan satu manisan daripada India atau Pakistan yang diperbuat daripada pelbagai jenis buah kering dan kekacang. Ia bagus untuk ibu yang baru bersalin untuk meningkatkan penyusuan dia, dan ia juga bagus untuk kuatkan badan, sakit sendi dan dia memberi tenaga. Panjiri ini bukan sahaja dimakan oleh ibu yang bersalin atau sedang berpantang, ia juga bagus untuk orang tua dan muda untuk kuatkan badan kerana setiap bahan-bahan atau buah kering yang digunakan mempunyai khasiat masing-masing. So jom kita tengok macam mana kita nak siapkan panjiri ini. Bahan utama dalam nak buat panjiri ini ialah minyak sapi ataupun ghee. Tadi saya mulakan dengan 1.8 kilo. Nanti akhir sekali kita akan tengok berapa banyak yang saya guna. So mula-mula kita akan goreng badam. Badam saya ambil 400 gram. Kita akan goreng atas api yang sederhana. Semua kekacang goreng atas api yang sederhana sehingga dia menjadi warna keperangan. Kita akan keluar dan ketepikan. So badam ni saya ambil 400 gram, dah goreng. So sekarang kita keluar dan letak tepi. Kemudian kita akan goreng kekacang yang lain. Gajus 300 gram. Goreng sehingga dia bertukar warna dan wangi. Bila dah naik bau tu, kita ketepikan dia. Dalam resepi ni memang akan guna banyak minyak sapi atau ghee. So setiap kali perlu tu tambah 1 hingga 2 sudu makan. Kacang walnut 200 gram. Goreng sehingga dia menjadi warna gelap dan wangi. Lepas tu ketepikan. Panjiri ni bukan hanya diambil oleh ibu yang sedang berpantang. Dia juga bagus untuk orang tua dan kanak-kanak. Okey, so tambah sedikit ghee. Kemudian masukkan kismis hitam 500 gram. Goreng sehingga dia kembang. Yang ni dia berlaku dengan cepat, so kena hati-hati. Okey, tambah ghee bila perlu. So panjiri ni khas diambil ketika musim sejuk ataupun hari-hari biasa pun boleh. Cara pengambilan dia, ambil satu sudu panjiri, kemudian minum satu gelas susu suam ketika waktu malam sebelum tidur. Kacang pistachio 200 gram. Panjiri ni juga kan, dia bagus untuk nak kuatkan badan, sakit sendi dan dia memberi tenaga sebab kita akan guna pelbagai jenis kekacang. So setiap kekacang tu dia ada khasiat dia masing-masing. Dia bagus juga dimakan oleh kanak-kanak, dia mencergaskan otak, untuk orang tua untuk kuatkan dalam. So dia ada banyak khasiat. Okey, bila kacang dah goreng, letak tepi, tambah ghee. Biji tembikai kering 250 gram. Semua bahan ni kita akan goreng. Kemudian akhir sekali nanti kita akan kisar kasar. So semua kita goreng sehingga dia jadi warna gelap daripada warna asal dia. Biji bunga matahari kering 200 gram. Biji kurma kering. Yang ni saya dapatkan daripada Shopee. Senang je nak dapatkan dia. So bentuk asal dia macam kurma biasa. Dia orang keringkan bawah matahari sehingga dia betul-betul kering. So saya basuh dia, keluarkan biji. Kemudian saya dadu kecil-kecil macam ni. Kita akan goreng dia sehingga naik bau. Kemudian ketepikan. Kelapa kering 150 gram. Kita akan goreng sehingga dia menjadi warna perang. Bila ambil panjiri ni, kita tidak boleh minum air sejuk. So contohnya malam tu kita dah ambil panjiri, jangan minum air sejuk. Dia memang pantang larang makan panjiri ni, tak boleh ambil air sejuk. Okey, so kelapa kering kita dah perang, kita letak tepi. Kemudian tambah ghee.
Okey, benda ni diorang panggil dia lotus seed ataupun dalam bahasa India Pakistan diorang panggil phool makhana. Yang ni saya dapatkan dari Shopee juga. Kalau tak ada kat Shopee, boleh dapatkan daripada kedai-kedai yang jual masala-masala India ni. Contohnya dekat Penang, dekat Little India ada, dekat KL pun dekat Little India dia akan ada benda ni. So, macam mana nak tahu benda ni dah masak? Nampak tak bila saya hancurkan dia, dia macam crunchy. Kalau biasa, dia macam popcorn tau. Bila kita tekan, dia lembek. So, bila kita goreng dia, dia akan jadi rangup. Tambah ghee secukupnya. Kemudian, kita akan masukkan gum arabic ni 300 gram. Kita akan goreng, dia akan kembang eh. Tadi masa letak tu warna dia macam gelap, tapi sekarang warna dia dah jadi cerah. And kalau kita goreng benda ni, and benda ni dia kembang dan mengeras. Kalau dia keras, lepas dia digoreng, jangan guna, maksudnya tu dah rosak. Selalunya bila kita goreng dia, dia akan kembang dan dia akan jadi crunchy juga macam benda yang tadi sebelum ni saya goreng. Proses ni tak ambil masa yang lama, so letak je, dia terus akan mengembang cepat-cepat. Stir a few times, lepas tu kita boleh keluarkan. Ok, sekarang saya akan goreng suji. So untuk suji, saya letak ghee banyak sikit sebab nanti suji tu akan serap ghee tu. So saya guna 500 gram suji. Kita akan goreng sehingga dia bertukar warna. Setengah orang bila buat panjir ini, dia orang guna tepung gandum, tapi saya lagi prefer guna suji sebab rasa dia lagi sedap. Nak goreng suji ni akan ambil masa dalam 10 minit ke 8 minit macam tu, sebab kita nak dia betul-betul goreng. So tengok dekat sini, dia dah tukar warna macam ni. So ini dah siap lah tu, suji tu kita dah goreng elok. Akhir sekali, saya akan goreng dekat sini khas-khas 80 gram. So untuk khas-khas ni tak payah letak ghee, goreng tanpa minyak ataupun ghee. Kita goreng dia sehingga dia jadi warna macam ni sikit, dia akan tukar warna. Then dah siap tu, kita boleh ketepikan. So tadi saya tunjukkan saya guna 1.8 kg punya tin ghee tu. So tinggal yang ni, so maksudnya saya guna dalam 3/4 tin tu lah. Okay. Sekarang semua bahan tadi kita dah goreng, kita akan kisar dia. So semua bahan-bahan atau kekacang kita akan kisar kasar, badam, gajus semua. So dekat sini saya kisarkan badam. Saya nak tunjuk contoh je. So saya tunjuk contoh macam mana saya kisar badam. So kekacang lain pun kita akan kisar cara yang sama macam ni. Nampak tak? Dia kasar, dia tak halus. Kalau lotus seed ataupun phool makhana ni kita kisar, dia tak akan jadi kasar macam badam. Dia akan jadi lain sikit, sebab tu saya tunjuk dekat sini juga nanti rupa dia macam mana. Okay. So kita akan kisar phool makhana ni nampak macam ni juga. Okay. Dan akhir sekali, kalau kita kisar gund ni ataupun kita panggil gum arabic, dia akan jadi macam paste. Dia jadi macam ni. Dia takkan kasar macam badam. So kekacang lain tu kisar macam biasa. Cuma tak perlu kisar biji tembikai tu, biji bunga matahari, kismis dan juga korma kering tu tak perlu kisar. Yang bahan lain semua kita akan kisar. So sekarang kita akan campur semua benda tu dalam satu kuali yang besar. Tambahkan semua kekacang, serbuk-serbuk tadi tu semua. Kemudian gaul sampai dia sebati. Tambah 40 gram serbuk jintan manis.
1 sudu kecil buah pelaga serbuk dia, dan juga 120 gram serbuk halia kering. Kemudian kita gaul dia. Lepas dah gaul semua bahan-bahan ni, biarkan dia sejuk. Bila dah betul-betul sejuk, kita akan tambahkan gula. Okey, so dekat sini panjeri saya dah pun betul-betul sejuk, so saya akan tambahkan gula 500 gram, boleh kurang atau lebihkan ikut cita rasa sendiri. Gaul lagi sekali bersama gula. Okey, panjeri ni kita boleh simpan dia 1 hingga 2 bulan, dan kalau letak dalam peti sejuk boleh tahan lagi lama. So selalunya dia diambil waktu malam sebelum tidur, 1 hingga 2 sudu makan bersama susu suam. Kalau yang tak suka susu boleh minum air suam, tapi kena pastikan jangan minum air sejuk selepas ambil panjeri ni. Itu sahaja daripada saya untuk kali ini. Jumpa lagi dalam resepi akan datang. Selamat tinggal. Bye. Take care.